Welcome back to my YouTube channel. Sekarang kita mau motoran ke daerah Ciwidey, Bandung. Kira-kira dapat apa aja? Kali ini kita bersama Adi. Kira-kira dapat apa aja kita? Sebentar. Guys. Pokoknya lihat nanti aja. Oke. Sekarang kita mau sarapan dulu. Makan dulu mengisi tenaga. Sumpah ini bubur enak banget. Ya Allah. Kalian harus coba. Ini di daerah apa namanya? Tegalega ya? Dekat pasar ikan. Bubur ayam Tegalega, bubur apa ayam? Pasar ikan hias. Cantok. Bubur ayam cantok guys, namanya guys. Pasar ikan hias. Pasar ikan Tegalega ya. Ini toppingnya banyak, ada ceker, ada sayap, ada hati ampela. Tapi sayang tadi sayapnya habis, ceker juga habis. Nih guys, bubur ayam Canton namanya, Canton. Oke, kita mau lanjut lagi perjalanannya. Ini habis makan bubur, kita mau lanjut lagi perjalanan. Sudah mulai terlihat mangkuknya guys. Kita ke Borma dulu guys, mau nyari sesuatu buat kamera karena memorinya yang kemarin rusak habis dari gunung. Kita coba, siapa tahu di sini ada ya. Ada kan? Hah? Nggak ada. Yang gede. Sudah sampai di daerah Soreang. Ini jam. Guys, aktivitas di Soreang. Ini ada kuda juga. Sudah sampai di daerah bagian ramai yang masuk banyak hanya guys.
terus. Hijau banget, hijau banget nih. Thank you.
kita lagi berhenti dulu nih di Kebun Teh Raja Bali. Luas banget kan, tadi udah dilihat perjalanannya. Seberang jalan pokoknya pemandangannya kebun teh semua. Asik banget. Adem banget. Padahal ini jam berapa? Setengah 11 ya, 10.30, tapi adem banget guys. Keren, sejuk banget sepanjang perjalanan. Boleh gak sih masuk sini, Di? Boleh. Oh gitu. Mantap. Nih guys, lokasi wisata Ranca Bali. Ternyata di ketinggian 1600-an MDPL. Pantesan adem banget. Guys, jalanannya mulus, pemandangannya indah, ya bikin betah lah. Halo, ini kita udah sampai di lokasi Gunung Sumbul yang viral dengan pepohonannya samping kiri samping kanannya. Ini udah masuk ke kawasan Cianjur sih kata temen tadi. Nih enak nih kalau sepi kayak gini buat foto-foto atau video-video. Jadi setelah Kebun Teh Ranca Bali tadi yang begitu luas, ini kita nyambung ke sini. Halo, kita lagi ada di Gunung Sumbul. Ini tempat untuk foto-foto sama bikin video. Tapi jangan mengganggu lalu lintas juga ya. Ini sudah masuk daerah mana? Cianjur. Cianjur, ya, Karinggul. Nih kayak gini guys, suasananya adem. Sama juga ada yang lagi pada foto-foto dan bikin video. Keren sih. Kesini enaknya pagi-pagi kali ya? Pagi-pagi mungkin berkabut. Enak berkabut gitu suasananya. Tapi kita kesiangan di sini. Nih guys. Ini setelah Ranca Bali tadi yang perkebunan teh. Kita udahan sesi foto-foto sama videonya. Sejuk banget, enak banget, tapi harus hati-hati karena ini antri bro. Jalur lalu lintas ya antara Cianjur sama Kabupaten Bandung. Nih kayak gini guys, video-videoan, foto-fotoan.
Nih guys, kita sekarang ada di area masjid Kampung Rengganis. Istirahat dulu di sini, sholat sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Oke, kita makan bakso cuangki dulu di warung Neng Su. Sini pemandangannya ke sana. Wah. Ini lagi dimasak dulu bakso cuangkinya. Ini hadapnya jalan sama perkebunan teh ya, guys. Lihat. Habis ini kita mau kemana? Situ Patenggang. Situ Patenggang. Kita mau mencari tempat-tempat syahdu. Guys, bakso. Nih guys, bakso cuangkinya. Wow. Pakai mie putih. Mantap. Ini cuangkinya. Cuangki. Dingin-dingin kayak gini dengan pemandangan alam. Wih. Ini ngecuangki with view. Kita makan dulu. Ini asli enak banget. Kuahnya gurih. Wow. Nikmat banget. Ya. Wow. Mantap sih, mantap ini. Cuangkinya enak. Sekarang kita mau ke situ Patenggang. Itu masuknya di sini. Enggak ke sananya. Enggak ke tiket masuk. Iya. Itu Patenggang ya? Iya. Wih, mantap banget ya. Lagi surut. Tapi surut juga lumayan keren sih. Mantap sih. Kalau di sini spot gratis buat batu glampingnya ya, di patingan ada. Ada 3 paket ya? Ya, ada 3 paket. 25, 50 sama 100. Ini sama glamping. Ya. Ini patingan aja. Oke. Okay. Kita ke situ nanti ya. Nih. Yang 3000 apa? Motor. Parkir motor. Iya. Okay, terus ini kita paket yang reguler situ Patenggang 25.000. Ini kita udah ada di parkiran situ Patenggang, luas banget di sini. Wah, parkirannya dan rame banget ini. Lagi libur panjang. Ini banyak tempat untuk berbelanja baju-baju makanan di sini. Ini segini surut airnya? Surut. Musim kemarau kali ya. Luas juga ya situnya. Luas banget. Kalau ke sana tuh ada batu cinta. Di sana tuh pos pojok sebelah benteng ada batu cinta.
Buah apa tuh? Ini bisa masuk lewat sini. Tanjung Pinus itu Patenggang. Lewat mana masuk? Lewat sini. Boleh. Ini untuk masuknya kita harus scan barcode yang ada di sini. Maaf Kak Gery. Terima kasih. Wah, sebelah sininya juga banyak nih yang kecil-kecilnya. Ini kalau airnya banyak, batu itu ketutup gak? Ketutup, sampai sini. Sampai mana? Spotnya hampir semua ada pengisinya guys. Banyak banget sih kegiatan yang bisa dilakukan di situ Patenggang. Dan jangan buang sampah sembarangan ya guys ya. Lihat, duh. Makin banyak pengunjung, makin banyak sampah yang berserakan. Ternyata airnya agak sedingin yang diduga nih. Agak-agak hangat. Gimana guys, kelihatannya tenang dan syahdu banget kan di sini. Di situ Patenggang ini suasananya, kondisi airnya lagi surut nih. Nyaman banget di sini. Wah, sebelah sini juga luas banget nih rerumputan. Yang kalau musim hujan katanya ini sampai ke sini sih air-airnya. Luas banget ya. Tuh, belum sebelah sana. Ini yang tadi yang terlihat dari jalan sebelah sini yang dangkal kayaknya ini. Okay guys, ini mungkin akhir perjalanan kita ke daerah Ranca Bali. Ini vibesnya kayak di Swiss saat summer pada main-main di danau. Indah banget sih. Lagi apa nih? Lagi nangkep ikan ini.
Gue lihat tuh itu kayak lagi main-main gitu ya. Entah nangkap ikan, entah emang lagi main-main. Di, berarti kalau misalnya lagi musim hujan itu ini yang harus nyebrang dulu. Ini yang harus nyebrang dulu. Mana? Ini yang harus nyebrang dulu kalau misalnya lagi musim hujan. Cuma enggak sih, enggak nyampe nyebrang. Cuma pas di situ tuh pas kena air. Oh, gitu. Pokoknya segala itu aja tuh. Cinta. Nih musolanya di sebelah sini.